Media Gandus TV melihat proses pembuatan mie ayam bakso Putri di Jalan Mayor Zen Kapling 2 arah Pusri, Sabtu 12 Februari 2022. Dari 2015. Ini baksonya jenis apa-apa saja Mas di sini? Baksonya yang besar ada bakso jumbo. Ada isinya banyak itu. Isinya ada isi urat, isi cabe, isi telur, isi pentol kecil-kecil. Itu biasa yang diminatin orang pembeli ya? Iya, 20.000. Yang harga bakso super 15.000. Lemak nian. Ada bakso boyo. Ada kecil-kecil. Nah ini dagingnya terbuat dari daging sapi asli ya? Ay, asli. Seger ya? Seger, bakso daging asli, seger. Nggak ada campuran gak, seperti teman-teman lain? Nggak ada. Di samping itu jualan mie ayam juga saya lihat mie tadi? Mie ayam juga. Produk sendiri mie ayamnya. Mie gak ayamnya? Halal. Oh, mie ayamnya buat sendiri ya? Buat sendiri. Oh, mantap. Ini udah berapa cabang Mas kalau boleh tahu kita sudah buka di sini? Alhamdulillah ada 5. Termasuk ini. Oh, yang pusatnya di sini ya? Pusatnya di sini. Oh, jadi murah meriah daging asli ya Mas ya? Daging asli murah meriah, daging bervariasi. Daging sapi ya? Daging sapi. Enggak ada campuran seperti ya, ada bakso yang ini. Enggak ada campuran sama sekali. Enggak ada campuran daging ayam apa? Enggak. Oke. Ekstra pedas. Dari Kota ya? Palembang, Sumatera Selatan. Reporter Satria. Kameramen Ismail Gondrong. Ekstra pedas ya? Mantap.